arus mudik di perlintasan Sumpyuh. Sementara pada H-3 hari Minggu, masih sepi guys. Seperti yang kita lihat ini di Sumpyuh, arus mudik tidak begitu ramai, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Mungkin dikarenakan masa liburannya memang cukup panjang, sehingga banyak yang sudah pulang dari jauh-jauh hari kemarin. Bicara tentang perlintasan Sumpyuh ini perlintasan miring. Kita lanjutkan guys, perlintasan miring yang sebenarnya cukup berbahaya ketika sepeda motor menyeberang. Kadang-kadang ada beberapa yang jatuh, apalagi kalau pas habis hujan atau pas hujan. Perlintasan ini menjadi sangat bahaya, hampir tiap hari ada yang jatuh ketika ada hujan, karena rel yang licin yang di lintasi oleh roda motor bisa meleset guys. Tapi kalau kita lihat sekarang kondisinya aspalnya cukup bagus, karena habis terjadi pemindahan lintasan. Biasanya kondisinya tidak terlalu bagus, banyak aspal yang rontok sehingga sangat bahaya ketika dilewati motor. Ini situasi arus mudik H-3 di depan Pasar Gombong guys. Tidak terlalu ramai.